Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbaga alaina ni'amahu zahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Berjumpa lagi dengan saya untuk mengkaji tema-tema penting di dalam Al-Qur'an secara mengakar dari akar katanya, bahkan sehingga kita bisa memahami dengan baik apa sesungguhnya perspektif yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad, yang merupakan dua sumber ajaran Islam agama kita ini. Kali ini kita akan membahas tentang Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini beberapa kali sebenarnya sudah saya ulas, tetapi saya ingin mendalami lagi dan dalam kajian-kajian yang lalu sudah saya sampaikan juga bahwa dimulai dari alamin Memang ada perbedaan pendapat. Ada kalangan ulama juga yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini dimulai dari Basmalah, dari Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi berdasarkan dalil-dalil dari beberapa hadis, setidaknya ada dua hadis yang sangat kuat yang membuat saya kemudian memilih bahwa Al-Fatihah ini dimulai dari alamin ditambah dengan nanti ada kalimat yang sama kalau Bismillahirrahmanirrahim dianggap sebagai ayat 1 kemudian alamin kemudian ada pengulangan lagi Ar-Rahmanirrahim yang itu nanti saya punya rasa bahasa sendiri berdasarkan data-data sejarah yang kemudian sekali lagi membuat saya memilih pandangan bahwa Al-Fatihah memang dimulai dari alamin Tetapi siapapun yang memilih bahwa Al-Fatihah ini dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ya tidak ada masalah, silahkan saja. Tidak perlu menyalahkan yang lain yang menganggap bahwa Al-Fatihah dimulai dari alamin Perbedaan itu biasa saja. Perbedaan adalah sebuah proses untuk berdialektika. Nanti kita bisa mendapatkan kebenaran yang lebih mantap lagi. Nah, kita mulai. alamin. Biasanya diartikan dengan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kita artikan satu persatu, Alhamdulillah, segala puji. Iku Tadak harus ada khobarnya Ikulillahi bagi Allah Nah ini kalau Yang menganggap Robbil Alamin sebagai badal Juga boleh Tapi kalau ada yang menganggap bahwa Robbil Alamin Adalah Sifat juga tidak apa-apa Boleh-boleh saja Tuhan yang bagaimana Yang menjadi Tuhan semesta alam Kalau badal menjadi Allah itu siapa Allah itu ya Tuhan semesta alam. Maksudnya begitu. Jadi ini artinya adalah segala puji tadi di awal. Alhamdulillah utawi segala puji. Mana yang artinya segala? Enggak ada kata kullu kok. Diartikan dengan segala. Bagaimana cara memahaminya? Nah, di dalam kaidah bahasa Arab ada al yang disebut sebagai al istigroqiyah. Al yang bermakna all dalam bahasa Inggris all of. Jadi al bermakna all. Jadi makanya artinya kemudian segala puji. Kenapa kok segala puji? Karena memang pujian kepada Allah itu tidak hanya satu, tapi ada empat. Yang pertama adalah pujian Allah kepada dirinya sendiri. Itu ada di dalam surat Toha ayat 14. Halaman 2 kalau kita buka Quran ini, Quran yang biasanya digunakan oleh para penghafal Al-Quran untuk murojaah ya. Ini ada di halaman kedua surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dhikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi ini konteksnya Nabi Musa ya, jangan salah ini. Kemudian yang kedua adalah pujian Allah bagi makhluknya atau pujian Allah kepada makhluknya atau sering disebut sebagai Qodim ala hadis. Ini siapa yang memuji? Berarti Allah memuji makhluknya. Di antaranya adalah Allah memuji Nabi Muhammad Nabi Muhammad dipuji di dalam Al-Qur'an sebagaimana di surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh benar-benar di atas akhlak yang agung. La'ala khuluqin azim. Khuluq di sini mau diartikan dengan din juga boleh. Kamu berada di atas agama yang mulia. Jadi Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akhlak yang mulia. Kemudian yang berikutnya adalah pujian makhluk kepada Allah. Nah, ini banyak ya, banyak sekali ini. Ini hadis ala qadim. Pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ini tadi, Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al aywaja. Ada di awal surat Al-Kahfi. Ada tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir dan lain-lain ya. Banyak sekali. Kemudian pujian makhluk kepada makhluk yang lain. Ini hadis ala hadis. Misalnya kita memuji teman kita, kamu baik sekali, kamu cakep. Jazakallahu khairan, itu doa yang isinya juga pujian-pujian kepada kebaikan orang, maka kemudian kita berterima kasih pada teman kita. Misalnya, itu adalah bagian dari alhamdulillahi. Jadi, di sini ada paradigma bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan, memelihara alam semesta. Alam itu apa? Alam adalah... Tanda-tanda jadi apa yang ada di ini saya gunakan bahasa Inggris, karena kalau saya gunakan bahasa Indonesia jadinya alam lagi, karena bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia, alam, alamin, kemudian diartikan sebagai alam semesta, karena ini jamak bentuknya. Kalau bahasa Inggris, kita jadi lebih mudah memahami universe, ya. Jadi, ini adalah Tuhan universe yang menciptakan universe ini. Universe dalam perspektif Al-Quran adalah alam. Alam itu artinya adalah tanda, maka yang ada di alam semesta ini, yang ada ini adalah tanda. Para ulama Islam mengatakan bahwa alam semesta ini adalah tanda. Tanda itu apa? Tanda itu, misalnya, jika ada benda yang memiliki masa dijatuhkan dari atas, maka dia akan... Jatuh ke bawah karena ada gravitasi. Kalau ada tanda lagi, misalnya, kalau ada kilat, maka sebentar lagi ada petir. Kenapa begitu? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibandingkan kecepatan suara. Itu tanda, jadi semuanya ini adalah tanda. Tanda itu memiliki kata sinonim, namanya ayat, maka. Al-Qur'an disebut sebagai ayat qauliyah, sementara universe ini dianggap sebagai ayat kauniyah. Kauniyah itu berasal dari kata kana yakunu kaun. Nah, maka kemudian membentuk kata kauniyah. Kana itu artinya yang ada, kaun itu artinya sesuatu yang ada. Jadi kaun itu artinya sesuatu yang ada, yang ada di universe ini. Kata alam, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Maka tadi itu, kalau ada sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita rasa, semuanya itu adalah tanda. Alamat itu berarti apa? Alamat rumah, misalnya tanda rumah, alamat kantor ya, tanda kantor, tanda kantor kita itu apa? Tanda kantor kita di depannya ada kolam renangnya, misalnya itu alamat rumah. Sekarang kemudian diganti, misalnya dengan jalan. Profesor Dr. Hamka nomor 25 itu menjadi tanda rumah kita. Itu adalah perspektif ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perspektifnya adalah bahwa Allah ini adalah yang menciptakan memelihara universe. Alam semesta ini diciptakan dan dirawat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkenalkan, Allah pencipta alam semesta ini. Siapa? Karena Allah adalah nama lokal Arab pada saat itu, ya. Nah, kemudian mengalami globalisasi. Nama Allah yang tadinya hanya dikenal oleh masyarakat Arab, kemudian ketika Islam disebarkan ke seluruh dunia, maka kemudian nama-nama yang lain, misalnya di Indonesia, zat yang maha tinggi itu disebut dengan Tuhan. Kita kadang-kadang menyebut Allah, kadang-kadang menyebut Tuhan. Buktinya lagi apa? Yang sering saya sampaikan, Nabi Ibrahim ini adalah orang yang kepercayaannya benar. Menyebut nama Tuhan yang maha tinggi itu dengan El. Maka anaknya dinamakan dengan Ismail. Kemudian dia punya cucu dari Nabi Ishak. Namanya Yakub. Yakub punya nama alias. Nama aliasnya adalah Israel. Isra artinya adalah hamba, L artinya Allah, Tuhan. Maka Israel artinya adalah Abdullah, hamba Tuhan. Jadi mau kita sebut apa saja ya oke-oke saja. Di sana dulu Allah juga dijuluki dengan Ar-Rahman. Ini kata Ar-Rahman ini dari bahasa Ibrani itu. Bahasa Ibrani-nya adalah "Rahmono sudah pernah saya singgung." Ini "Rahmono" kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi "Ar-Rahman", seperti kata "Salomo", kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi "Sulaiman", dan seterusnya. Ada banyak itu serapan-serapan dari bahasa Ibrani. Nah, maka kemudian diperkenalkan, jadi Allah, Pencipta alam semesta ini yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab, tapi masyarakat Arab mengenalnya hanya sebagai pencipta alam semesta, tapi tidak menciptakan akhirat. Nah ini masalah. Maka di ayat yang lain, misalnya di dalam surat An-Najm halaman 2, dikatakan innaladina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiatal unsa Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya pada akhirat, mereka sungguh menamakan malaikat dengan nama-nama perempuan. Di antara bukti lain nanti kita bahas di surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah tepatnya, di situ ada ayat waladina yuk nabi ma unzila ilaika wama unzila min wabil akhirati yukinun. Padahal sebelumnya sudah ada aladina yuk minu nabil tetapi ayat berikutnya adalah wabil akhiratihum yuqinun dan kepada akhirat mereka yakin. Padahal ciri-ciri orang bertakwa itu sebelumnya sudah disebutkan, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang goib. Akhirat itu kan goib. Nah masalahnya orang-orang Arab pra-Islam, orang-orang musyrik pada saat itu, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, itu goib semua. Tapi mereka tidak percaya bahwa nanti ada akhirat. Mereka itu nggak percaya. Maka ini ayat ini sebenarnya baru memberikan perspektif bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Ini adalah perspektif yang sudah dimiliki oleh masyarakat musyrik pada saat itu. Sudah. Kemudian juga dilanjutkan dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah perspektif tentang Tuhan yang dimiliki oleh ahlul kitab. Karena tadi itu bahasa Ibrani diserap ke dalam bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahim, ar Nah, ar ini saya tidak menemukan kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Ibrani, misalnya bahasa Suryani tidak. Bisa dikatakan bahwa ar ini adalah murni berasal dari kata Arab. Tetapi kalau lihat sejarah juga Ar-Rahim ini tidak pernah dilekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka awalnya Rasulullah sebagaimana orang-orang Arab pada saat itu, kalau membaca nama Allah ini juga Bismika Allahumma cuma begitu aja. Nah kemudian setelah ada ayat Alloh Awaluhu Rahman, yang tadi itu perspektifnya dari Ibrani tadi itu yang digunakan oleh orang-orang Yahudi tentu saja pada saat itu maka kemudian Nabi Muhammad mengucapkan Bismillahirrahman. Nah kemudian setelah turun ayat yang itu merupakan di antara isi surat Nabi Sulaiman kepada Balkis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian digunakan bismillahirrahmanirrahim. Nah sampai di sini kita bisa menangkap bahwa Perspektif yang ada di sini adalah perspektif bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dunia, pencipta alam semesta. Kemudian disifati dengan Ar-Rahman untuk membuat orang-orang Yahudi pada saat itu juga tahu bahwa Allah ini adalah Tuhan yang sama dengan yang mereka sembah itu. Kemudian dikasih sifat lagi Ar-Rahim. Nah ini sekali lagi tidak dikenal sebelumnya Buktinya apa? Buktinya ketika Suhail bin Amr Menjalin perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim Dia mengatakan apa ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim Saya nggak kenal Maka kemudian dia minta agar Ar-Rahman dan Ar-Rahim dihapus Maka tinggal seperti yang tadi saya katakan Bismillahirrahmanirrahim Sampai di sini. Nanti kita lanjutkan kembali pada sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.